Bang Billy pacaran ya sama Amanda Monoko? Maunya lebih. Kamu lagi dekat sama siapa? Putus aja. Sama orang keempat. Si Kumkum naik tronton, si Ayah punya teman namanya Atta. Assalamualaikum penonton, perkenalkan saya Billy Saputra Wadidaw. Wow. Alright. Guys, konten kali ini Bang Billy akan berbagi buat kalian semua, khusus buat subscriber Billy Saputra. Jadi, Bang Billy akan mencari 5 orang yang beruntung yang mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000. Bang Billy akan mencari 5 orang ya guys ya. Berarti totalnya Rp1.500.000. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal menjawab soal dari Bang Billy. Pada intinya kalian harus menonton konten ini dari awal sampai akhir. Soalnya adalah, berapa banyak Bang Billy menyebutkan kata aku? Camkan ya sekali lagi ya. Berapa banyak Bang Billy menyebutkan kata aku selama konten ini berlangsung? Dimulai dari sekarang. Jadi aku... Tuh Bang Billy kasih abah dulu, itu baru satu ya. Jadi aku tuh pengen Q&A guys. Kebetulan Bang Billy langsung lempar Q&A ke Instagram BillSky16. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bang Billy harus bacakan. Yang pertama, tipe cewek Kak Billy, maksudnya tipe cewek Kak Billy apa? Kayak apa mungkin ya? Dari Muhammad.Rian070207. Tipe Bang Billy yang penting baik dan menyenangkan buat Bang Billy. Yang terakhir adalah tidak cemburu. Kalau menurut aku sih itu yang pertama. Yang kedua adalah balikan sama KL dong Kak. Kalian cocok banget. Dari GiskSkin_glow.id. Kalau untuk balikan nggak tahu ya ke depan seperti apa, balikan sama mantan ya itu bisa terjadi, tapi Bang Billy nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang iya juga sih, nggak tahu lah. Pokoknya intinya untuk balikan sama mantan agak sedikit sulit kali ya, tapi nggak tahu, kita kadang tahu jodoh seperti apa. Selanjutnya, ini ketika Bang Billy lempar Q&A di Instagram Bang Billy, banyak banget yang menanyakan perihal Amanda Cesa, Amanda Manopo. Tapi yang paling banyak Amanda Manopo yang ditanyain. Nah, ini salah satunya. Bang Billy, pilih Amanda Cesa apa Amanda Manopo? Kalau gue sih, kalau bisa dua-duanya. Karena mereka baik-baik dan cantik-cantik. Ya, semua wanita sih baik dan cantik pastinya. Tapi siapa yang gak mau sih sama Amanda Cesa dan Amanda Manopo? Next, dari Intan Fau. Bang Billy, kangen Kak Yoga gak? Kalau dibilang kangen mah, kangen banget lah. Siapa sih gak kangen sama kakak tercinta? Kakak yang benar-benar super baik, yang bisa mengangkat derajat dan harkat martabat keluarga besar dari Bang Billy. Jadi kangen banget. Bang Billy cuma bisa mendoakan aja guys. Oke, jadi Bang Billy jelasin lagi ya. Kalian harus memperhatikan ucapan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Billy, yaitu aku. Jadi kalian itu harus menjawab di kolom komentar di konten ini. Siapa jawaban yang paling teratas dan benar, itu Bang Billy akan kasih hadiah Rp300.000 untuk 5 orang pemenang. Sorry, berarti masing-masing Rp300.000. Jadi totalnya 1,5 juta. Ini real. Jadi Bang Billy akan lihat komentar siapa yang paling teratas dan jawabannya benar, itu pemenangnya guys. Dan yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi, YouTube kalian yang real, bukan yang fake. Si Aip sama Cimol ngitungin guys. Ya maaf lah, lu langsung komentar aja nanti. Oke, selanjutnya Bang Billy, jadian dong sama Amanda Manopo. Amanda lagi, Amanda Manopo lagi. Dari Kevin Penjahit. Jadian nggak semudah itu sih. Kita tuh harus pendekatan dulu, kita tuh harus saling nyaman, kita tuh harus komunikasi yang baik. Kalau untuk saat ini ya biasa-biasa aja sama Amanda Manopo, tapi kedepannya kita nggak ada yang tahu. Jodoh, rezeki, maut itu kan nggak ada yang tahu. Intinya sih kita ngomongin jodoh ya, jodoh itu kedepannya kita nggak ada yang tahu guys. Ada lagi dari Opi 14.11.63. Bang Billy pacaran ya sama Amanda Manopo? Pacaran? Enggak sih guys. Kalau gue mau, kalau dia mau kagak. Hai. Kalau dia mau gue mau. Tapi enggak lah, maksudnya kita harus lebih mengenal lebih dekat dulu. Oke, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan perihal Amanda Manopo. Nah, kemarin kan Bang Billy udah sempet kabar-kabaran sama mamanya Amanda Cesa, dan Amanda Cesanya sendiri udah ngangkat telepon dari Bang Billy. Nah, perihal Q&A ini banyak yang menanyakan Amanda Manopo, jadi gue memberanikan diri untuk menelpon Amanda Manopo. Intinya, games ini terus berjalan, hadiah ini terus berjalan. Kalian harus pahamin games ini. Sekali lagi, berapa banyak kata
yang keluar dari mulut Bang Billy yaitu kata aku. Ya, sekali lagi, aku. Nah, berapa tuh? Pokoknya hitungin. Dimulai yang dari tadi ya. Oke, kalau gitu Bang Billy langsung telepon aja Amanda Manopo-nya. Ketika Bang Billy telepon Amanda Manopo, ini banyak banget nih pasti ada kata-kata akunya, guys. Kita telepon Amanda Manopo. Bismillah ya, mudah-mudahan diangkat ya dan dia nggak sibuk. Sama sekali Amanda Manoponya nggak tahu, beneran ini sumpah. Ini kita spontan aja guys, gue nggak pernah kabar-kabaran sama dia guys. Kalau ini bakalan dimasukin YouTube, tapi nanti endingnya bakalan gue kasih tahu karena takutnya gue takut salah guys. Tapi intinya untuk telepon sekarang ini, aku nggak bilang guys. Bismillah ya. Halo. Hai. Assalamualaikum. Hai, Amanda Manopo. Apa? Kamu di mana? Di rumah. Habis mandi. Oh, aku pikir lagi syuting. Enggak, gak syuting. Oh, gak mana-mana? Enggak sih. Oh, pantesan suaranya ya bergema. Di kamar mandi. Baru mandi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku ganggu gak nelfon kamu? Enggak. Enggak benar. Kamu di mana? Aku lagi di rumah. Aku lagi nelfon wanita cantik. Aku tuh semalam kepikiran buat Q&A. Pengen Q&A buat diri aku sendiri aja sih. Terus tiba-tiba kayak banyak banget yang nanyain kamu tau. Aku jadi bingung. Iya, kamu lihat di Instagram aku. Kamu kepoin dong Instagram aku. Kamu gak punya teman jadi Instagram? Kok ngomongnya gitu sih? Temenan dong sama aku. Kenapa emang? Gak apa-apa. Kamu temennya cuma satu doang. Sama aku kayak temenan. Aduh, kamu kayaknya gak mau jadi teman deh. Kenapa? Kalau sama kamu kayaknya gak mau jadi teman. Kamu gak mau jadi teman sama aku? Maunya lebih. Wadaw, mancing-mancing, wadaw. Nanti kamu baper loh beneran sama aku loh. Aku yang baper, kamu nyangka? Aku juga bisa baper, tergantung. Terus, gimana? Iya, enggak gimana-gimana. Aku boleh nanya gak sih? Apa? Gini ya. Kan kebetulan kan aku tadi open Q&A buat follower Instagram aku. Terus banyak-banyak nanyain kamu, banyak banget ini. Beneran, gak bohong. Katanya gini, ini bukan pertanyaan dari Q&A sih, aku dulu yang nanya sama kamu ya. Jadi kamu teleponan lagi nge-vlog? Telepon kamu lagi? Ya, kamu telepon aku sambil nge-vlog gitu apa gimana? Sambil bikin Q&A ini? Enggak, aku tadi pas ini aja, iseng aja. Tanya dong, aku kan lagi bete kan di kamar. Tanya aku dong, open Q&A, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba banyak nanyain kamu, aku heran deh. Sama aku? Enggak, soalnya kamu sama aku dijodoh-jodohin, aku mah seneng. Enggak tahu kalau kamu. Terus banyak juga yang nanyain kayak gini, pemilik kenapa enggak Amanda Manopo? Tapi talu, jangan bahas itu dulu. Pokoknya aku mau nanya dulu sama kamu. Ini pertanyaan dari aku. Kamu sebenarnya udah punya pacar belum, Amanda? Enggak. Serius? Demi Tuhan. Udah putus sama pacar kamu? Udah. Kamu lagi dekat sama siapa? Sama Billy. Sama aku? Oh my god, tapi aku tanya ya, ini pertanyaan dari aku ya. Cowok tipe kamu tuh seperti apa sih? Baik sih, terus pastinya yang pengertian. Baik, pengertian. Bekerja keras. Iya. Kalau secara fisik gitu-gitu sih nggak pernah muruk-muruk kan. Apa aja, karena aku tipenya kalau ada. Aku tuh kadang-kadang kalau nyaman sama seseorang tuh ya nggak tahu, jadi aku nyaman aja. Tapi kan kamu cantik, otomatis kan kamu pasti cari cowok yang ganteng. Loh, kenapa harus ngomongnya kayak gitu? Berarti kalau misalkan kamu cari cowok nggak cuma ganteng, aku bisa daftar dong. Bisa aja, tapi itu bukan channel berapa ya? Wow, wadidaw! Banyak-banyak yang suka sama kamu ya. Aku minder jadinya. Aku mundur pelan-pelan. Iya, terus. Tipe cowok kamu adalah pengertian, pekerja keras, baik gitu. Ini kayaknya kamu telepon aku sambil nge-vlog deh kayaknya. Kata siapa? Aku sembari nge-vlog. Iya, kayak berasa kayak gitu aja. Enggak, emang aku kayak gini kok. Oh iya, baik. Iya. Kamu perasaan nih, aduh,
Kamu perasaan lagi kenapa sih? Kenapa? Sekarang aku akan membacakan Q&A. Tiga pertanyaan yang kamu harus jawab ya. Katanya netizen, Kamanda, kenapa nggak jadian aja sama Bang Billy? Kata gitu. Gak tahu, masa harus cewek yang nembak? Berarti cowok dulu deh yang nembak. Gak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya gini nih. Kamu lagi... Makanya ini sambil nge-vlog kan? Nge-fix banget nih. Kenapa? Sambil nge-vlog kalau... Kata siapa? Aku. Kata gini, ini ada beberapa netizen bilang, Kamanda Manopo, kamu putus sama pacar kamu kenapa? Karena orang ketiga atau putus aja? Karena orang keempat. Wah banyak dong berarti mantan kamu selingkuhannya. Terakhir, kamu mau balikan gak sama mantan atau pacaran sama Billy Saputra? Yes, terima kasih. Aku juga mau. Ya. Kamu bikin PHP? Iya, kamu tuh bikin PHP orang. Ntar nanti kalau misalkan orangnya beneran suka, kamu repot. Ntar kamu kayak nyakitin orang tersebut. Kasian tahu. Gak usah bikin PHP-in orang. Gitu aja. Ya terserah sih lo mau apa. Padahal kan kenyataannya enggak. Ya udah, aku nanya gitu aja. Makasih ya. Kamu sehat-sehat, jaga kesehatan. Salam ya buat papa mama mertua dari Billy Saputra Manopo. Iya. Aku boleh jujur gak? Aku nelpon kamu lagi bikin vlog tau. Karena aku udah tau. Kamu udah tau? Yaudah, intinya aku masukin ke YouTube channel aku boleh gak? Masukin aja. Iya, udah makasih ya. Iya. Dadah. Bye. Nah, jadi gitu guys. Kayak Amanda Manopo tuh kayaknya orangnya sangat-sangat nice sama siapapun. Terus dia kayak tipe orang yang bikin baper orang ya. Gue kayak jadi baper gitu guys. Oh my god. Tapi gak mungkin lah gue sama Amanda Manopo. Karena dia cantik, tipenya dia juga pasti istilahnya tuh ya kelasnya udah kelas tinggi lah. Cowok yang ganteng pastinya, yang kaya raya. Apalagi kan mantan-mantan dia juga ganteng-ganteng. Ya gue mau deketin. Ini aja lebih nih. Muka lu biasa aja. Ya udah, yang penting gua sama Amanda Manopo silaturahminya baik, terus dia juga baik, nice. Mudah-mudahan Amanda sehat. Gue juga seneng banget digosipin sama Amanda Manopo. Siapa yang enggak mau digosipin sama wanita cantik? Siapa enggak mau yang digosipin sama Amanda Sesa? Gua mau guys digosipin, tapi kalau bisa beneran amin. Ya udah kayak gitu. Pokoknya buat kalian semua, terima kasih yang udah nonton YouTube channel dari Billy Saputra dan konten ini. Yang pasti sekali lagi Bang Billy tekankan, pokoknya sekali lagi buat kalian semua yang pengen mendapatkan hadiah Rp300.000, Bang Billy akan mencari 5 orang pemenang, berarti Rp1.500.000. Kalian tinggal menjawab soal dari Bang Billy tadi. Berapa jumlah Bang Billy ngomong kata aku? Langsung jawab di kolom komentar konten ini. 5 orang berturutan yang paling asis dan paling benar jawabannya itu mendapatkan satu orangnya Rp300.000 dan total hadiah Rp1.500.000. Yang menang Bang Billy langsung kontak dia dan minta nomor rekeningnya. Oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, ciao.